Berikut ini untuk pengujian kit inverter 20 MOSFET EGS 002 HY4008 48 volt sebelum kami kirim ke customer. Kemudian ini untuk nomor invoice-nya. Ya, langsung saja kita uji. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan inverternya terlebih dahulu. Ya, kemudian untuk pengujian kali ini akan saya kasih beban menggunakan pemanas, kemudian saya tambah menggunakan beban blower. Langsung saja kita akan uji beban di sini. Untuk yang pertama kali akan saya nyalakan menggunakan beban pemanas. Di sini dengan menggunakan beban pemanas, beban kebaca sampai 1.000 watt. Kemudian akan saya rubah menggunakan beban blower. Dengan beban blower di sini beban kebaca sampai 1.400 watt lebih. Kemudian akan saya tambah menggunakan beban pemanas. Di sini beban kebaca sampai 2.000 watt, 1.900 watt lebih, ini hampir 2.000 watt. Saya tambah lagi di sini beban mencapai 2.200 watt lebih. Kemudian saya tambah lagi di sini beban mencapai 2.500 watt lebih, yang di sini ya kita bisa lihat. Kemudian akan saya tambah di sini. Di sini di posisi 2.600 watt lebih, inverter akan off karena ada kelebihan beban. Kemudian setelah berapa detik inverter akan hidup kembali. Ya, di sini inverter hidup kembali. Cukup sekian untuk pengujian sebelum kami kirim. Terima kasih.